saya sangat kecewa sama kamu. Pak. Video itu tidak seperti yang terlihat. Dasar pembohong! Bu, maafin saya. Ibu percaya sama saya, kan? Rencana gue berjalan dengan sempurna. Beruntung banget Dimas kasih video itu ke gue. Jadi gue bisa gunain video itu untuk menghancurkan rumah tangga Arsy dan Raja. Sekarang tinggal Arsy yang harus gue hancurin hidupnya. Semua penghinaan lo ke gue bakal gue bayar dengan sangat mahal. Karena menurut gue perceraian aja gak cukup. Gue bakal bikin lo stres dan masuk rumah sakit jiwa. Pasti dia bakal, Raja. Tolong Raja, tolong Raja. Raja. Tolong jaga privasi saya nggak mau berkomentar, oke? Okay? Buktinya sudah jelas di video kalau Bapak berselingkuh dan sekarang selingkuhan Bapak sedang mengandung anak Bapak. Bagaimana itu, Pak? Mohon maaf untuk teman-teman wartawan atas ketidaknyamanan dan kegaduhan ini. Saya mohon kasih kita ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Bu Arsy, Pak Raja, no comment, no comment, no comment. Bu! Kamu tahu gak, selama aku di Prancis tuh karir aku bagus banget. Masa aku baru 3 bulan kerja, aku udah dipromot jadi head chef. Dan aku tuh kerja di tempat kafe tua yang udah ada dari tahun 1900-an. Makanya salah satu niat aku buat balik ke Indonesia, aku tuh pengen kuliah lagi di perhotelan. Khususnya buat ngambil tata boga. Karena aku pengen mendalami menu-menu makanan tradisional Indonesia. Karena menurut aku menu-menu kita tuh gak kalah loh sama menu-menu internasional. Dan aku balik lagi ke sini karena aku juga pengen memperbaiki kafe keluargaku yang sekarang lagi dikelola sama Rani. Oh ya, kalau kamu gimana? Kamu ada plan buat ambil subspesialis? Kamu tuh harus pikirin karir kamu loh. Karena kan kamu praktek di salah satu rumah sakit yang terbaik dan terkenal di Indonesia. Ya kan? Kamu kok ada di sini? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu bisa jadi dosen, dan kamu juga bisa mengajar mahasiswa kedokteran. Kamu juga bisa buka praktek swasta loh. Hampir aja ketabrak tadi. Ya maaf ya, bukain dulu dong bentar ya. Gue lagi dikejar-kejar orang jahat, oke? Kamu gimana sih? Mau minta maaf sama selingkuhan kamu? Malah senyum-senyum sendiri gitu sih. Emangnya tadi aku ada ngomong kata-kata yang lucu? Kenapa gua malah jadi keinget sama dia sih ya? Orangnya sih nyebelin. Tapi kok gua kangen sama kelakuannya? Bel, kamu nih kenapa sih? Enggak. Aku gak kenapa-napa kok. Kamu
Kamu bosan ya dengar cerita aku? Enggak kok. Oh iya, aku ngedadak keinget aja kalau... Iya, kalau hari ini itu aku ada praktek tambahan. Karena ada dokter yang lain yang lagi cuti. Jadi kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Kamu pulang juga? Jangan-jangan gak beneran praktek tapi malah janjian sama seseorang lagi. Sama cewek. Kok Renata jadi posesif gini sih? Dia kan udah bukan siapa-siapa gua lagi. Yaudah kalau gitu, kalau kamu buru-buru. Yuk. Oke. Sumpah demi Allah, video itu gak sebenarnya benar, Arsy. Saya bakal jelasin semuanya ke kamu. Tapi tolong dengerin saya. Dengerin penjelasan saya. Kita bicarain ini berdua sebelum ke rumah papa. Kita ngapain ke rumah papa? Karena aku yakin saat ini papa sedang kecewa dan marah sama kamu. Harus minta maaf sama papa dan jelasin semuanya. Karena papa gak siap untuk menerima berita ini. Papa lihat langsung Raja, walaupun lewat video. Dan di depan banyak orang. Saya memang manusia bodoh, Arsy. Kita berhenti dulu ya. Baik, Bu. Iya, Pak. Iya, iya. Apa kamu udah tahu sebelumnya kalau Rani itu hamil? Jangan-jangan kamu udah tahu, tapi kamu belum berani untuk bicara sama aku. Saya minta maaf sama kamu, Arsy. Jadi selama ini kamu tahu kalau Rani itu hamil?